Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Alladhi bini'matihi tatimu saliha Segala puji bagi Allah Jalla jalal Yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna Wallahi jamaah ana melihat pemandangan yang mengingatkan ana kepada nikmat Allah yang aku. Mungkin antum tidak melihat. Kalau antum berkenan buat yang bapak-bapak ya. Melihat ke belakang antum sana. Di situ ada bus toilet. Antum melihat ngapain orang ngantri segituannya. Subhanallah. Insyaallah. Itu nikmat membuang nikmat. Artinya tatkala seorang menikmati minuman, sekarang dia sibuk mau buang tuh nikmat. Dan buangnya pun nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi seringkali kita tidak mensyukuri nikmat Allah Azza Kita selalu berpikir nikmat itu yang kita terima, yang kita dapatkan di antara nikmat Allah, ada yang kita buang. Yang kalau antum tidak bisa membuangnya, antum akan berteriak, antum akan merintih, memohon pertolongan kepada siapa yang mampu membuat dia membuang itu nikmat. Tapi memang kata Allah Wa qalilun min ibadiyah syakur Dan sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur Allahumma a'inna ala zikrika Wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma salli wasallim, wa sallim Wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ya Allah semoga salawatmu salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu untuk baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi Yang beliau telah lama meninggalkan kita, beliau tidak mewariskan rumah yang besar, beliau tidak mewariskan tanah yang lapang, beliau tidak mewariskan emas dan perak, tapi yang beliau wariskan adalah ilmu dan subhanallah. Semuanya bisa mendapatkan warisan Rasulullah SAW. Kalau warisan manusia, hanya keluarganya yang bisa dapat. Tetangganya pun tidak dapat. Tapi ini warisan khairul anam. Sayyidul Bashar. Beliau mengatakan, Wa innal anbiya lam yuwarithu. Dinaran wala dirhaman wa ilm yang mereka wariskan adalah ilmu antum bisa dapat tu warisan anak antum bisa dapat semua yang mau tapi kebanyakan kita sering berebut warisan qarun padahal warisan itu tidak pernah ada Semoga selawat itu bersambung buat keluarga Nabi. Buat istri-istri Nabi. Buat putra-putri Nabi. Dan untuk seluruh sahabat Nabi. Dan orang-orang yang mengikuti Nabi. Sampai ke hari kiamat. Amma ba'ad. Jamaah rahimahumullah. Mungkin sebagian merasa kranas. Anda lihat sebagian emak-emak udah mulai berkipas-kipas. Akan datang satu masa untuk tidak bisa berkipas-kipas sekali Kalau panas di dunia ini jamaah, kita bisa berteduh. Nah, tapi kelak matahari akan mendekat kepada kita. Tetapi sekarang kita berada di bawah naungan dan mentari itu jauh, entah berapa juta kilometer jauh dari kita. Nanti mentari akan didekatkan kadro mil. hanya sejarak satu mil di atas kita. Dan manusia akan tenggelam dalam keringatnya sesuai dengan amal perbuatan. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, Sab'atun yudhilluhu Allah fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Kelak akan ada tujuh manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jal. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Jal Jalal. Manusia tenggelam dalam keringatnya. Ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya. Ada yang sampai ke lututnya. Ada yang sampai ke pinggulnya. Ada yang sampai ke dadanya. Ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Dia melihat di sebelahnya tidak berkeringat. Di sebelahnya sampai ke lututnya. Dia tenggelam keringat. Apa siapa? Kullun biqadri amali. Semua sesuai dengan amalan. Kalau bicara nikmat di dunia. Masya Allah. Ibu-ibu dapat tambahan naungan. Bapak-bapak yang belum dapat bisa ke belakang. Kalau bicara nikmat di dunia, semua selalu mengatakan kita ingin berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Doa sapu jagat yang senantiasa kita... Kita panjatkan kepada Allah jalla jalalu kita mengatakan rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar semua membaca doa itu wahai rob kami berikan kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat pun kami ingin bahagia dan kami minta untuk diselamatkan dari api neraka siapa yang tidak bisa membaca seperti itu semuanya bisa tapi apakah tatkala kita membaca kita benar-benar mengharap kepada Allah atau doa itu menjadi penutup setiap doa kita. Sehingga ketika penutup dibacakan hati kita sudah tidak ada di sana. Jemaah rahimakumullah. Inna Allah la yastajibu du'aan min qalbin lahin ghafir. Allah itu tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai, yang lupa. Yang pikirannya tidak ada dalam doa yang dia panjat, dia sedang memikirkan yang lainnya. Lalu kau bertanya, "Ya Allah, kenapa doaku tidak dikabulkan?" Allah tidak pernah ingkar janji. Tatkala ada doa-doa yang tidak dikabulkan atau belum dikabulkan, masalahnya ada di kita. Ada persyaratan-persyaratan yang belum kita penuhi. Pernahkah antum mengajukan berkas-berkas perizinan untuk sebuah usaha? Lalu kata bagian pengurus perizinan, mas masih kurang berkasnya. Bukan ditolak. Tapi Di, dibalik. No. Dikembalikan. Penuhin persyaratan. Begitu pula bagi mereka yang ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ingin nikmat hidupnya. Antum lihat di sebelah kiri Antum. Anda dari tadi terpana dengan bangunan rumah ini. Bagus apa enggak bagus ya Kira-kira apa orang yang punya rumah ini bangun rumah dengan tidur-tidur? Dia tidur-tiduran di rumahnya sambil pegang HP, tahu-tahu rumahnya jadi. Ya Allah, kok jadi rumahnya? Alhamdulillah. Enggak ada. Antum tanyakan, di mana dia sekolah? Apa kerjaan? Berapa lama bekerja? Ahibati fillah. Mereka memeras keringat mereka. Mereka memeras pikiran mereka. Antum bisa lihat bagaimana sebagian orang yang bekerja tiap hari meninggalkan rumah. Entah di mana kondisi Jogja ketika di pagi hari. Di beberapa kota yang anak kunjungin pagi hari lampu merah penuh. Dengan peminang-peminang bidadari. Bukan. Dengan pemburu gaji, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan istrinya. Sebagian gak sempat sarapan, kenapa gak boleh? Anda harus berangkat tepat waktu. Gimana sarapan nanti? Sekarang waktunya berlelah-lelah, sekarang waktunya bersungguh-sungguh, bukan waktunya santai. Anda pernah melihat mereka yang pergi menggali tambang emas siang malam? Jemaah, resiko mereka besar. Sebagian tertimbun di tambang emas, mati, gak pernah pulang rumahnya. Apakah hal itu membuat pekerja yang lainnya berhenti bekerja? Aduh, jangan bahaya, resiko. Ternyata enggak, Jamaah. Mereka terus bekerja. Apa sebenarnya yang dicari? Ya, mungkin mereka berharap bisa hidup lebih baik di dunia. Kenapa banyak perempuan-perempuan yang jadi TKW? Ke Negeri Ibu-ibu, masalahnya apa? Masalahnya mau masuk surga, masuk memperbaiki ekonomi. Iya, yes, tapi tetap ingin masuk surga. Nam, semuanya ingin masuk surga, semuanya ingin berbahagia, tapi sebagian salah jalan. Sebagian mencari kebahagiaan itu seperti seorang yang mencari mutiara di padang pasir berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun pulang ke rumahnya ditanya sama keluarganya, Pak dapat mutiara? Afna, bapak salah jalan. Di tempat itu tidak ada mutiara. Jangan sampai kita salah jalan. Berburu ikan di tempat yang salah. Mencari mutiara di padang pasir yang resang. Yang hanya akan melelahkan kita. Jamal kalau bicara bahagia di akhirat. Apakah antum yakin dengan adanya akhirat? Antum yakin. Itu modal utama. Orang yang yakin di dunia bahwa dia akan mendapatkan hasil semangat kerja. Antum lihat pekerja-pekerja keras mereka yang kerjanya di terik matahari, tukang batu, tukang bangunan, sebagian adalah perantau. Dia datang bekerja panas-panas. Kenapa Pak? Kok mau bekerja capek? Iya Ustaz, saya butuh. Ustaz. Baik, semua orang butuh. Bapak yakin dapat gaji? Yakin Pak Ustaz. Kalau nggak yakin Pak Ustaz, saya sudah tinggalkan pekerjaan ini dan setiap hamba yang berakal seperti itu. Antum yakin enggak dengan adanya hari kiamat? Yakinkah kita kalau semua yang mati akan dibangkitkan kembali? Allah senantiasa mengingatkan kita dengan urusan hari akhir. Di surat Al-Fatihah, kita senantiasa mengatakan, Maliki Pada hari Jumat, Nah, pada hari Jumat, kita diingatkan dengan kiamat. Kita diingatkan dengan hari akhir. Pada waktu sholat subuh, pada waktu sholat Jumat. Di sholat subuh hari Jumat, dianjurkan baca surat apa? Nah, diri untuk. as jeda, iya betul. Sama surat apa? Sama temennya. Ya enggak apa-apa, kasih sama temennya. Fadl untuk maju ke depan. Nah. Baik. Antum yang angkat tangan, iya. Bukan itu pertanyaannya, berdiri dulu. Berdiri dulu. Tadi udah jawabannya sama temennya. Pertanyaannya waktu sholat Jumatnya. Baca surat apa? Al-A'la sama? Betul jamaah? Masya Allah. Fadol, fadol, maju ke depan nanti. Masya Allah. Khair. Kita lihat di as di Al-Insan, di Al-A'la. Di al ghasyah di situ ada peringatan-peringatan bahwa dunia ini akan berakhir, mak. Dan kapan berakhirnya? Hari Kita diingatkan. Tapi namanya orang nggak faham dengan apa yang dibaca imam yang ada meluh. Kalau imam imamnya baca asajdah, as ya Allah, imam dari mana ini? Ya? Enggak ada perasaan ya Allah ingatkan hari Jumat hari ini. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam wa pada hari Jumat kiamat itu akan terjadi. Wa fihi nafkhah wa fihi saqa Israfil akan meniupkan sangkakala pada hari Jumat sebagai pengumuman berakhirnya kehidupan dunia. Semua gedung-gedung yang tinggi yang kita lihat akan hancur. Dan Isrofil akan mengulangi peniupan itu untuk pengumuman dibangkitkannya manusia. Ketika ruh itu kembali ke jasad manusia. Di saat as-sajidah, minta semuanya setiap Jumat. Antum baca tuh. Kalau imamnya nggak baca, ya antum baca. Ibu-ibu di rumahnya, walaupun tidak berjamaah di masjid, usahakan hafal surat sajdah dan surat al-insan. Fahami dengan artinya. Itu sunnah dibaca pada pagi fajar di hari Jumat. Di surat as-sajdah ayat 10 dan yang selanjutnya. Yang punya handphone dibuka handphonenya. Dibuka, jangan ditonton ustadznya. Dilihat Qur'annya. Allah Jalla Jalaluh mengatakan Wa qalu, Aida walalna fil ard A lafi khalqin jadid Apa kata mereka? Mereka berkata apakah kalau kita sudah masuk ke bumi Kita sudah mati Kita sudah dikubur Kita akan dibangkitkan dalam penciptaan yang baru Mungkinkah itu terjadi? orang-orang tidak beriman sampai ada datang menjumpai Nabi yang alaihi salatu wasallam mengambil tulang belulang yang sudah rapuh dari kuburan kemudian dia patahkan di depan Rasul saw lalu dilemparkan sama dia Amma yuhil siapa yang bisa meng tulang-tulang yang sudah hancur kayak gini. Kenapa orang itu mengatakan seperti itu? Sebagian orang itu sibuk berburu dunia. Mereka berpikir kehidupan ini hanya di sini. Setelah itu selesai. Hidup itu hanya sekali, nikmati hidupmu. Subhanallah. Kita telah melihat orang yang meninggal dan harta yang dia kumpulkan. Dia capek, dia lelah. Belhum bilikai kafirun. Tuh orang-orang kafir. Yang tidak percaya dengan perjumpaan dengan Allah. Lalu Allah. Allah mengatakan qul katakan Muhammad kepada mereka ya malakul maut allazi yukallibukum thumma ilajun katakan kepada mereka malaikatul maut malaikat pencabut nyawa dialah yang akan mematikan kalian ada malaikat yang sudah ditugaskan dan kita melihat orang itu di tapi kita tidak melihat yang mencabut nyawanya. Kita merasakan jamaah tempat yang antum dudukin sekarang. Ini dulu pernah punya rencana dijadikan kuburan. Kira-kira kalau rumah itu isinya berapa orang? Belum lihat kira? 10 orang, 5 orang? Kira-kira kalau rumah itu dijadikan kuburan bisa nampung antum semuanya? Bisa enggak? Bisa ditumpuk-tumpuk selesai sudah. Selesai mati. Sebagian orang lupa dengan hal ini. Kita sering mendengar pengumuman innalillahi wa inna ilahi Suatu saat nama antum yang disebut. Antum mendengarkan nama ayah antum disebut. Nama kerabat antum disebut. Antum baca di WhatsApp telah meninggal fulan. Nanti suatu hari antum tidak akan pernah bisa membaca itu. Karena nama antum yang disebutkan dalam WhatsApp tersebut. Masya Allah. Ya, Ibu-ibu jangan dijatuhin TV-nya, masya Allah, Ada apa ibu-ibu pakai TV, bapak-bapak nggak -bapak pakai TV di sini, masya Allah. anak lihat ya, tadi memang panitia agak pilih kasih. Bapak-bapak suruh berdiri, suruh maju ke depan, yang ibu-ibu ya terserahlah ibu-ibu, masya Allah. Gimana ceritanya? Hah, takut sama istrinya kayaknya. Nah. takut. Allahu Akbar. Ya, jemaah suatu saat nama kita yang akan disebut. Lalu Allah katakan, "Tsumma ila rabbikum turja'un." Lalu kalian akan dikembalikan kepada Allah dan itu yang kita ucapkan, "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Kami ini milik Allah dan kepada Allah kami akan kembali. Ketika orang bangun tidur, dia berpikir kehidupan ini akan berlanjut. Dia akan berjalan di muka bumi ini, lupa dengan apa yang dia baca. Apa doa bangun tidur? Antum. Yang pegang pulpen. Iya. Berdiri antum. Nggak usah tanya. Berdiri dulu. Nah. Apa doa bangun tidur? Pernah bangun tidur enggak? Nah, apa doa bangun tidur? Tenang-tenang, ambil nafas dulu. Biasanya dia dia hafal cuma, cuma karena grogi aja lah, insya Allah. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia doanya. Artinya, antum mau minta tolong siapa? Tunjuk. Antum lihat siapa yang mau antum tunjuk? Tidak apa-apa. Dia ya berdiri temannya Insya Allah gantian Nah berdiri bismillah Apa doanya Apa doanya Lupa antum Antum hafal sekarang lupa Atau memang gak pernah baca Oh pernah baca Gak tiap hari tapi Masya Allah, coba entah apa yang suruh baca Nah, antum tunjuk, tuh ada yang angkat tanah, antum tunjuk Berarti dia bisa jawab Oh ya, Masya Allah Ya, silakan antum duduk Masya Allah, artinya Dah tahu artinya Astagfirullahaladzim Kasih hadiah Tapi yang tahu artinya Iya, nanti hadiahnya bagi dua sama yang artinya antu. Antu mau ngartikan nggak? Enggak, oh, enggak apa, apa hadiahnya bagi dua nanti. Nah, fatbal. artinya? Han, ha, dan hanya kepada Allah kepada kami menyembah dan hanya kepada mulah kami minta pertolongan. Masya Allah, kita akan duduk. Betul apa salah? Salah betul teman-temannya. Dan hanya wa ilaihin nushur. Dan kepadanya kita akan kembali. nggak jadi dapat tuh itu. Masya Allah. Taib jamaah. Tolong ketika baca itu tahu artinya. Bukan sekedar bahasa Arab. Alhamdulillah. Lazi ahyana. Ba'da ma'amatana wa ilaihin nushur. Apa artinya? Wallahu a'lam lissawab. Masya Allah. Antum diingatkan dengan mati Kepadanya kita akan kembali Wa ilaihin nushur Allah mengatakan Thumma ila rabbikum turjaun Kemanapun antum pergi Kemanapun antum meninggalkan dunia ini Antum akan kembali kepada Allah Azza wa Jal Allah tinggal mengatakan Kun Israfil tinggal meniupkan sangka kalanya Seluruh ruh ...yang jumlahnya miliar... ...itu akan berterbangan menuju ke jasadnya masing-masing... ...dan tidak ada yang salah. Ketika para pelaku dosa dibangkitkan dari kuburannya... digiring menuju ke padang mahsyar mereka menundukkan kepalanya penuh dengan kehinaan di sisi Allah Azza wa Jal mereka ingin mengemukakan alasan mereka apa kata mereka Rabbana Absorna Wasami'na Ya Allah sekarang kami melihat Ya Allah ternyata benar kiamat itu Ternyata benar kebangkitan itu. Kami sekarang mendengar, Ya Allah, farji'na Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Yang mereka pinta hanya itu. Jamah. Allah diceritakan. Tapi sebagian kita nggak pernah baca. Baca nggak faham. Mendengar juga nggak faham. Lalu antum merasa, Ustaz, anak nggak faham. Terjemahan ada. Mereka mengatakan farijinya. Mau ngapain? Mereka minta kembali. Ingin membangun rumah mereka? Mungkin yang nggak menikah, ini menikah nggak ada. Yang diinginkan cuma satu jamaah. Na'mal solihan. Kami ingin beramal soleh ya Allah. Inna muqinun. Kami yakin sekarang dulu nggak yakin. Tapi apakah berguna? Apakah berguna keyakinan pada waktu itu? Kanan pada waktu itu nggak ada manfaat. Allah mengatakan wajib ayyuma izim bi jahannam. Kelak pada hari itu ketika manusia di padang mahsyar neraka jahanam akan diseret ya, man. apa yang terjadi yauma insan pada waktu itu manusia ingat semuanya wa anna apa manfaatnya ketika ingat pada waktu itu Ya laitani hayati Mereka berharap andai kata aku beramal dalam kehidupanku ya Allah. Dia lupa dengan segala kenikmatan dunia. Ini baru melihat. Ketika dicelup subhanallah. Kata Nabi alaihi salatu salam, yu'ta bi anami ahli al-ardi min ahli nar Kalau bicara nikmat, Nabi mengatakan sallallahu alaihi kelak akan didatang orang yang hidupnya paling nikmat di dunia. Tapi dia termasuk penghuni neraka. Fayuh masu finari gomsa. Lalu dicelup di dalam api neraka satu celupan. Kemudian dikeluarkan. Lalu ditanya oleh Allah Jalla Jalla Hal ra'aita khairan qat Hal ra'aita na'iman qat Hal na'im Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan Mungkin yang mereka hidup dengan penuh kenikmatan Ditanya apakah engkau pernah merasakan kenikmatan Sekali Pernah kau mendapatkan kebaikan dalam kehidupannya? Apa jawab orang ini? Wallahi ya Rabb, ma ra'aitu khairan qad wa ma marra bi qad. Aku tidak pernah melihat lewat aja kebaikan tidak pernah. Padahal dia orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Allah mengatakan walau syi'na nilanjutan surat as sajidah ayat 13. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha Walakin haqqal qawlu minni La amla anna jahannama minal jinnati wa nasi ajma'i Kata Allah, kalau kami berkehendak, kami akan berikan kepada setiap jiwa itu petunjuknya. Tapi telah menjadi keputusan Allah. Telah menjadi keputusanku kalau aku akan memenuhi neraka jahanam. Allah akan memenuhi neraka jahanam dengan siapa? Dengan bangsa jin dan manusia semuanya. Mungkin sebagian di antara kita berpikir kayaknya anak nggak termasuk. Siapa yang menjaminnya? Orang semakin berilmu, semakin takut. Tatkala ada pengumuman, semua masuk neraka, kecuali satu orang yang masuk surga. Mungkin kita berharap menjadi satu orang itu, tapi pantas kita berharap. Sedangkan kita berlumuran dosa. Allah akan penuh. Dan Allah akan bertanya kepada neraka. Alim Apakah engkau sudah penuh? Neraka mengatakan. Hal mim mazid. Apakah masih ada tambahan ya Allah? Allahumma inna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap lewat ayat rahmat beliau minta sama Allah. Setiap lewat ayat azab beliau berlindung kepada Allah Azza wa Jall. Apa kata Allah kepada orang-orang yang di dalam api neraka? Fadzuqoo bima nasitu <Siri> liqa yaumikum hadza. Inna nasinakum wadhuku azabal khul. Bima kuntum ta'malun. Ta kalian rasakan. Disebabkan kalian lupa perjumpaan hari ini. Kalian lupa dengan adanya hari kiamat. pun melupakan kalian. Kami pun meninggalkan kalian. Kata Allah. Wadhuku azabal khul. Dan rasakan azab yang kekal dan abadi. Jangan cari kambing hitam. Jangan salahkan fulan dan allan. Oh gara-gara anak ikut fulan, gara-gara pengaruh fulan. Allah mengatakan bima kuntum da'man. Da Semua itu gara-gara amalan kamu. Setan pun gak mau disalahkan. Kita sering mengatakan ini gara-gara setan. Ya, setan memang menggoda. Tapi setan tidak punya kuasa. Kelak pada hari kiamat setan pun mengatakan, Fala Kamu jangan salahkan aku, kata setan. Walumu anfusakum. Kalian celah diri kalian sendiri. Ketika kalian berzina, apa aku yang maka kalian berzina? Ketika kalian melakukan kesyirikan, apa aku waksa kalian melakukan kesyirikan? Setan mengatakan wa li min Sultan, illa anda li. Aku nggak punya kekuasaan yang bisa maksa kalian untuk mengikuti apa yang aku ajak kalian kepadanya. Aku cuma ngajak kalian dan kalian ikut. Ya maaf. Kalau sehari kita di dalam penjara, mungkin kita tidak akan terlalu bersedih. Lalu kita dikasih pilihan di penjara selama 30 tahun. Dengan dibakar di dalam api selama satu hari. Kita akan milih di penjara 30 tahun. Kita akan dibakar. Ketika kita tidak menaati Allah. Tapi kebanyakan manusia itu lupa. Maka kata Allah, innama yu'minu bi ayatina. Siapa sih yang beriman dengan ayat-ayat kami? Alladzina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah mereka apabila diingatkan. Mereka jadi tunduk, sujud, bertasbih, memuji Allah Azza wa dan tidak sombong. Ada sebagian kita kalau dikasih tahu, mas tidak boleh mas. Mas ini haram. Eh sedikit-sedikit haram. Subhanallah. Yang haram itu tidak banyak. Yang antum kerjakan ini. Sebagian manusia kalau dikatakan Izaqillah lahut taqillah Kalau dikatakan bertakwalah kepada Allah Kamu yang bertakwa Jangan saya yang bertakwa Jangan merasa baik sendiri Ini orang ketika mengatakan Jangan merasa benar sendiri Jangan merasa baik sendiri Sejatinya dia yang sedang merasa Benar dan baik sendiri Sombong Maka Allah sebutkan Orang-orang yang beriman dengan ayat kami itu yang enggak sombong. Yang kalau dikasih tahu, Kau enggak paham, dia tanya. Masya Allah, Allah. Anda melihat ada yang pakai payung merdus. Masya Allah. Nah. Tapi enggak apa-apa. Semoga yang hari ini kepanasan, Kelak di kiamat tidak kepanasan. Kalau yang nggak kepanasan hari ini, ya moga nggak kepanasan juga pada hari kiamat. Terus, nih yang pertama mereka adalah orang-orang kalau mau bahagia di dunia, bahagia di akhirat jangan sombong. Terima kebenaran, nggak ngerti tanya, nggak faham tanya. Kemudian amalan mereka tata jafa junubuhum anil mabajib. Kalau malam hari itu lambung dia jauh dari tempat tidur jauh, jauh dari kasur ngapain yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah sebutkan di malam hari ini yang mau bahagia dunia dan akhirat tidak tidur sampai subuh. Kebanyakan kita itu bangun kalau ada subuh. Oh itu kan yang wajib Ustaz. Iya. Tapi penghuni surga itu dari yang wajib dia tambah dengan yang sunnah sunnah Dia tahu subhanallah. Ada seorang dari salafus soleh lagi sholat malam. Istrinya kesian lihat suaminya ini bangun terus. Sholat terus. Istri dan anaknya sampai prihatin sama ayahnya. Mengatakan, ala tanam, kamu kenapa nggak tidur? Sang bapak, sang suami mengatakan, aku ini hampir-hampir tidur dan nggak akan bangun lagi. Aku nanti akan tidur, nggak akan bangun lagi. Sekarang mumpung hidup aku. Aku akan beramal. Jangan antum mau tidur berapa jam. Ada yang tidur habis isya bangun juga subuh. Ada yang tidur jam 10 juga bangun seperti itu. Manfaatkan waktunya. Jauhkan nih, antum inget nih. Mereka yang berada di surga itu Ketika hidup di dunia Lambungnya jauh dari kasur Di malam hari berdoa mereka Duduk antum, berdiri antum Mereka khaufan wapama Mereka takut dan berharap Terus hanya itu sifatnya Allah mengatakan Wa mimma razaqahum yun Mereka adalah orang-orang yang ahli sodako. Dari apa yang kami rizkikan mereka infakkan. Ahibati fillah. Salat malam ini. Kata Nabi SAW. Afwan. Bukan kata Nabi. Kata Jibril AS kepada Nabi SAW. Jibril mengatakan. Wa'alam. syarafal Ketahuilah bahwa kemuliaan orang mukmin itu bangun malam. Bangun malam. Berapa jam antum bangun? Yang nggak bisa satu jam setengah jam sebelum subuh bangun pasang alarm. Mungkin kalau memang nggak sesuai dengan satu alarm, dua alarm. Siapkan. Mungkin kasurnya terlalu enak, engkau tidur di tikar. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidur di atas tikar. Alaihi Salatu wassalam. Kita duduk di tikar sekarang. Antum coba malam hari tidur di tikar supaya bisa bangun. Wa izzatahu kehormatan seorang mukmin ketika dia tidak perlu sama manusia. Dia tidak minta-minta, bahkan dia suka berbagi dengan manusia. Hablum <San> minallah dia jaga. Tatkala manusia-manusia sedang tidur terlelap, dia meninggalkan ranjangnya, perlahan-lahan dia menuju ke tempat wudhu. Dia hamparkan sejadahnya. Di siang hari punya rizki dia berbagi kepada manusia. Sebagian orang yang baik hubungannya sama Allah Azza wa Jal. Tapi buruk hubungannya dengan manusia. Hati-hati. Engkau mungkin punya masalah dalam kiam lel yang engkau kerjakan. Antara sholat dan berbagi. Salat dengan zakat Salat wajib dan zakat Salat dan sodakoh sunnah Ini kunci untuk menuju ke surga Allah Azza wa Ketika Rasulullah SAW sampai kota Medina Apa yang beliau katakan kepada para sahabat Ayuhanas salam, Wa at'imut ta'am Wasilul arham وَصَلُّوا Wahai umat manusia. Tebarkan salam. نِي hablum مِنَ Tebarkan salam. Kalau di Sleman ini orang lewat depan rumahnya orang. Apa yang dia katakan? Nun sewu. Permisi nggak ada lagi sekarang. Ganti tebarkan salam kata Nabi Wasallam. Itu hak saudara kita. Ketika antum lewat ke depan saudara kita, antum tidak mengucapkan salam berarti antum tidak memberikan hak dia. Afsus salam. Cukup nggak cukup? Orang ada yang lisannya tapi dompetnya pelit sekali. salam terus. Nabi fulus, serset. Ada yang seperti itu. Maka kata Nabi SAW, berbagi kalian makanan. Punya rizki, beli, bagikan. Dan itu ajaran Nabi SAW. Kalau bicara sosial, subhanallah, nggak ada acar kayak gini kehabisan makanan. Kehabisan air. Antum lihat kadang kala antum, antum dapat, dapat apa? Masya Allah. Biasanya orang kalau dapat aram-aram, taruh. Ada orang yang di sebelahnya, dia pindah jemaat. Kut, dikira mulai dia, dia punya anak ini. Antum seharusnya ketika mau makan, lihat sebelah Antum gak makan. Fadl. InsyaAllah. Cukup? Gak cukup. Ini dua amalan mungkin terlihat oleh manusia. Engkau harus punya amalan yang tidak dilihat oleh manusia. Tapi dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Solat di malam hari. Kalau solat di masjid semua orang melihat. Solat sunnah mungkin waktu dua orang bisa melihat. Tapi ketika malam hari, solat ketika manusia-manusia sedang tidur. Maka engkau akan masuk surga dengan selamat tajafa junubuhum anil madaji. Lambungnya itu jauh dari kasurnya. Dan antum lihat, jamaah. Ya, Sebagian orang mengatakan, Ustaz, anak kok sulit sholat malam. Sholat malam sulit, sodakoh berat. Masalahnya di mana? Ca. Masalahnya di dosa. Ketika seorang mengadu kepada seorang alim ulama mengatakan aku ni kok enggak bisa solat malam. Ayat kalunu buka. Engkau itu dirantai oleh dosa-dosa. Maka yang ingin sholat malam sebelum tidur, tobat. Istighfar. Minta ampun sama Allah Jalla Jalaluh. Sebagian berbuat dosa berhenti di malam hari karena sudah malam. Besok dia mau melanjutkan. Malam itu engkau Minta sama Allah, bantulah hamba ya Allah untuk sholat malam. Zikir-zikir sebelum tidur kau lakukan. Lalu kata Allah, Fala ta'lamu nafsun. Ma'fiyalahum min qurrati a'yun. jaza'ab bima kanu ya'malun. Allahu Akbar. Jiwa itu enggak ada yang tahu. Dengan apa yang telah disembunyikan oleh Allah. Dari kenikmatan-kenikmatan. Dari yang membuat hati ini berbahagia. Mata antum jadi nyaman melihatnya. Jiwa antum jadi sejuk sebagai balasan disebabkan amalan-amalan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, Allah berfirman berkaitan dengan ayat ini. li ibadiy as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la sami'at wa la khata' ala qalbi bashar. Kata Allah, aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Apa? Sesuatu yang belum pernah didengar oleh telinga. Belum pernah dipandang oleh mata. Belum pernah terbetik di dalam hati. Kita dikasih tahu di sana ada bidadari. Tapi nanti antum akan menyaksikan bidadari yang subhanallah, yang tidak ada dalam bayangan antum. Itu bidadari surga. Kalau dia melongok, ngeliat ke dunia ini, jama. akan terang dunia ini. Jama. Seperti apa? Apakah untuk mendapatkan itu antum santai jemaah? Duduk kajian satu jam, dua jam, udah merasa gerah. Ibu-ibu sudah dengan kipasnya. Kalau nggak selesai selesai kajiannya. Subhanallah. Jamal. Ibnul Qayyim mengatakan, Ajma'atil uqala' Min kulli millah an Qayyim mengatakan telah bersepakat semua orang-orang yang berakal dari setiap sekte dari setiap agama dari setiap ajar semua sepakat bahwa kenikmatan tidak bisa diraih dengan kenikmatan, nggak bisa. Dan barang siapa yang memilih hidup santai, berleha-leha, dia akan kehilangan waktu santai yang sebenarnya. Dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Nih, bukan waktunya istirahat, nih waktunya beramal. ketika datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam seorang bukan ke Nabi ke Imam Ahmad bin Hanbal dia bertanya ya Imam matar raha wahai Imam kapan istirahat kok capek kita ini Bicara kehidupan dunia capek, akhirat capek. Kata Imam Ahmad bin Hanbal fi tadauha jannah. Ketika engkau meletakkan kakimu di surga, baru engkau istirahat. Apakah orang yang mati istirahat? Belum tentu. Orang yang mati merepot orang lain. Di kuburan dia ditinggal dengan amalnya. Ketika dia seorang laki-laki yang memiliki istri yang cantik mati. Memiliki kekayaan yang banyak mati. Subhanallah keluarganya menangis menguburkan dia berapa lama? Berapa lama jemaah? Ya, Istrinya nunggu Nunggu Empat bulan sepuluh hari Habis gitu istrinya kawin lagi Suaminya udah gak pernah didoakan Tinggal Semua akan membawa amalnya Masing-masing Tapi yang jadi masalah jemaah Kalau bicara Nikmat di dunia bahagia di akhirat Orang itu punya pandangan kenikmatan di dunia berbeda-beda. Sesuai dengan ilmunya. Yang ilmunya hanya sebatas alam ini yang dia lihat. Maka dia akan berpandangan kebahagiaan itu rumah yang mewah. Antum kau ngelihat mobil sport lewat depan antum, antum lagi pakai motor lampu merah, Lihat, ya Allah. Uh, seneng orang ini ya. Gak tahu kalau dia harus bercerai sama istrinya. Antum kan tahu. coba. Antum berpikir rumah-rumah yang besar. Orangnya hidup di sana berbahagia. Nikmat belum tentu. Jama. Antum pernah lihat vila-vila yang besar. Di, di Jogja di mana tempatnya vila? Mana? Kaliurang, orang, Masya Allah. Antum coba sekali-kali datang ke Kaliurang. Berangkat ke sana. Assalamualaikum. Siapa yang bukain pintu? Kau enggak supir, satpam, pembantu. Tanya sama pembantu. Yang punya villa ini di mana? Aduh, yang punya villa itu belum tentu sebulan sekali datang ke sini. Masya Allah. Jadi yang menikmati villa ini siapa? Ya kita menikmati. Kita nggak perlu bayar pajak, nggak perlu apa. Istri nggak bayar, masya Allah. Ada kolam renang, masya Allah. Antum lihat. Sebagian itu berpikir kebahagiaan berada di rumah yang mewah. Kebahagiaan itu berada di harta yang banyak. Padahal Allah Azza wa Jalla Mengatakan kepada kita, di mana sih letak kebahagiaan? Itu kan pandangan manusia. Dari pagi sampai sore dia bekerja dengan berpikir, dia ingin membahagiakan istrinya. Masya Allah. Sisa lima menit istirahat, Jemaah. Ada istirahat-istirahat. Tadi kan istirahat di surga, Ustaz. Apakah nah, istirahat di istirahat ini Jemaah? Astagfirullah. Kita baru kajian udah pakai istirahat, jama. Siap? Tenang, saja, Kita lagi istirahat. Tapi di surat An-Nahl ayat 97. Nih, patokan kebahagiaan. Kalau antum ingin nikmat di dunia, akhirat jelas. Antum akan dapatkan ketika antum mengikuti apa yang Allah perintahkan. Allah mengatakan man amila salihan min dzakarin aw mu'min barang siapa yang beramal soleh baik itu laki-laki atau perempuan baik itu laki-laki atau perempuan sama jemaah bukan berarti memang kewajibannya mungkin ada yang berbeda sesuai dengan visi mereka yang laki-laki disuruh sholat berjamaah ke masjid, yang perempuan sholat di rumahnya. Sama dia beramal soleh. Apa kata Allah, "Wahua <tuh> <tuh> mukmin dan dia beriman." Ini syarat dari awal kita bicarakan syaratnya iman, yakin kepada Allah dari akhir tanpa iman. Sebanyak apapun amal kebajikanmu. Engkau bersodakoh, engkau berbagi. Apa kata Allah? Wa qadimna ila ma'amilu min amain. Faja'alnahu hara'an manthura. Kami akan datang dengan amal-amal baik mereka pada hari kiamat. Lalu kami akan jadikan debu yang terbangan. Karena enggak ada iman di sana. enggak ada ikhlas di sana. Maka syaratnya, wahwa mukmin dan dia beriman. Kalau kafir, ya sudah. Dia akan dapat balasan di dunia di akhirat Tidak dapat apa-apa. Apa yang Allah akan berikan kepada orang yang beramal soleh dan beriman? Fala nufyanahu hayatam Kata Allah, kami benar-benar akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang taibah. Taib itu baik dengan segala maknanya. antum baik di dunia. Walaupun hidup mungkin tidak banyak harta. Antum akan baik hidupnya di dalam rumah tangga antum. Karena sama-sama beramal soleh. Malam hari suam bangunkan istrinya. di bangun di sholat malam. Istri bangunkan suaminya. Mereka sama-sama sholat. -sama Mereka berdoa memohon kepada Allah Subhanallah Allah memberikan kehidupan yang baik di dunia di agamanya. Kemudian ketika mati Allah akan berikan hayat yang ingat kehidupan yang baik. Dan Allah katakan kami akan luaskan rizkinya, kami akan beri dia rumah, kami akan beri dia mobil bukan. Supaya antum faham Bukan di sana letak kebahagiaan. Ada kehidupan yang baik yang Allah akan berikan. Walanazziannahum ajrahum bi ahsani ma kanu dan kami akan benar-benar memberikan balasan dengan yang terbaik dari apa yang mereka kerjakan. Maka syaratnya beriman dan beramal saleh. Aku qulu qauli wa astaghfirullah li ولسائر المؤمن والمؤمنات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم